Hasil pemeriksaan kesehatan pasangan bakal calon kepala daerah 7 kabupaten telah diserahkan tim medis pada KPU Sultra di kantor KPU Sabtu malam. KPU Sulawesi Tenggara menerima hasil pemeriksaan kesehatan 34 bakal calon kepala daerah 7 kabupaten dari tim medis di kantor KPU Sabtu malam. Menurut Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah, Dr. Hasmudin, dari 36 bakal calon kepala daerah, hanya 34 nama yang diserahkan ke KPU. Dua nama yang belum diserahkan yakni bakal calon Bupati Munaraji Untumada, belum melakukan pemeriksaan kesehatan akibat positif COVID-19, dan bakal calon Wakil Bupati Munalapili pasangan Rajiun. Direktur Rumah Sakit Bhatra Mas ini menjelaskan, pemeriksaan kesehatan terhadap bakal calon Bupati Munaraji Untumada akan dilakukan setelah hasil isolasi mandiri dinyatakan sembuh dari COVID-19 dan hasilnya akan diserahkan bersamaan dengan pasangannya Lapili. Pemeriksaan kesehatan, rohani maupun pemeriksaan berapa paslon yang diserahkan ini? Ya, yang diserahkan sebanyak 34 orang. Sementara itu, Ketua KPU Sulawesi Tenggara Laode Abdul Nasir mengatakan, hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan diplenokan secara tertutup, sementara untuk satu pasangan bakal calon Bupati Munan masih ditunda. Hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon kepala daerah menentukan mereka untuk bisa ikut dalam pilkada serentak 9 Desember mendatang. Sebab pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu syarat pencalonan. Jika terdapat calon tidak memenuhi syarat tersebut, KPU akan merekomendasikan partai pendukung pasangan bakal calon untuk melakukan pergantian. Jasmani dan rohani itu mampu atau tidak mampu secara jasmani atau rohani, kalau dia narkobanya negatif atau positif. Nah, tentu salah satunya itu tidak boleh. Kalau dia misalnya dia tidak sehat, ya rohaninya yang tidak sehat itu mempengaruhi yang lain. Karena dia simultan bunyinya, sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Ini bisa menggugurkan calon? Bisa, bisa. Tetapi kalau ada calon yang gugur, ini masih bisa diganti. Ya, masih bisa diganti kalau dia ini. Tetapi tidak boleh lagi dilakukan pemeriksaan pembanding. Dia final. Pilkada serentak 9 Desember mendatang akan diikuti sebanyak 16 pasangan calon di 7 daerah, yakni Kabupaten Kolaka Timur, Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Buton Utara, Wakatobi, dan Muna. Dari Kendari, Mutarudin, iNews memberitakan.